video-video. Okay. Hi team, team Hore. ini yang ganteng ini udah tahu MCI atau belum nih? Mbak ini belum tahu. Belum tahu. Dipaksa enggak nih datang sini? Enggak. Enggak. Kira-kira tahu enggak di sini mau ngapain? Dan mulai fokus bulan Juni 2014. Jadi bulan Agustus sudah dapat trip Singapura dan Malaysia. Juni Agustus 2 bulan sudah dapat trip Singapura dan Malaysia. Februari 2016 umroh dan trip dengan kapal pesiar. Itu enak banget ya, sama suaminya lagi itu ya Bia. Dan Februari kemarin ini baru dia ke Korea. Pelajarannya ini saya orang Kepanjen Arti, lainnya juga di Kepanjen, di tempatnya di Jalan Sultan Agung di bagian sana dekatnya stasiun di Balai Muslim Arti itu lainnya SD SMP SMA TK SD SMP SMA di Panjen juga. Sederhana dan beberapa karyawan, MCI mulai menapakkan langkah pertamanya pada tahun 2010. Kami menyadari di zaman yang penuh tantangan dan senantiasa berubah, inovasi menjadi kunci inti dari sebuah perusahaan untuk dapat bertahan lama. Kami memikirkan konsep bisnis network marketing yang berbeda, di mana setiap member bisa merasakan kehidupan yang lebih baik, bahkan di bulan yang sama pada saat mereka bergabung. Pada waktu kami menjalankan M&M pada zaman dulu, kami menyadari bahwa beberapa M&M itu sangat sulit dijalankan. Bahkan hanya orang-orang yang tertentu yang bisa menjalankan, orang-orang yang pintar bicara, orang-orang yang luar biasa memang sejak awalnya. Nah, kami memikirkan, adakah sebuah konsep bisnis yang orang paling sederhana pun bisa menjalankan? Akhirnya kami menemukan dan kami menciptakan sebuah konsep bisnis yang sebetulnya orang paling sederhana pun bisa menjalankan itu. Kami memikirkan bonus yang fantastis sejak awal Anda bergabung. Bonus yang bisa Anda rasakan setiap hari, bahkan di pagi, siang, maupun sore hari. Kami juga memikirkan penghargaan, reward, jalan-jalan ke luar negeri yang harus bisa Anda rasakan di 6 bulan pertama sejak Anda bergabung. Dengan slogan Better Life with MCI, kami ingin menjadi MLM yang terbaik dalam hal meningkatkan kesejahteraan anggota dan bahkan yang paling sederhana sekalipun. Dan visi kami untuk membangun Indonesia. 2 juta penduduk Indonesia memiliki kehidupan yang lebih baik bersama MCI. Better Life with MCI. Tentunya Anda boleh merasa yakin karena kami sebagai mitra bisnis Anda mengutamakan inovasi dalam setiap lini produk kami, baik dalam segi kualitas maupun jenis-jenis produk yang baru. Kini MCI telah memasarkan jenis produk pada segmen kesehatan maupun pada segmen kecantikan, baik dari pengembangan produk yang terdahulu maupun produk baru, sampai dengan produk kelas dunia yang mendapatkan penghargaan Nobel Prize. Sambutan luar biasa dari member MCI membuat kami terus berkembang untuk memperbesar ruang kantor dari cabang di Jakarta maupun menambah jaringan service center di Surabaya dan Jakarta. MCI telah menginvestasikan kantor baru yang diperkirakan selesai dibangun pada awal tahun 2017. Di lokasi paling bergengsi dan strategis di pusat kota Jakarta, Soho Capital Central Park. MCI Office yang terletak di lantai 41 dan 42. Kami persiapkan untuk lebih mengoptimalkan kebutuhan member MCI di Jakarta dan sekitarnya. Dilengkapi dengan ruang training dengan kapasitas 75 orang, beberapa ruang private meeting group, customer service, service center, dan VSN Office. Tidak hanya di Jakarta, MCI juga menginvestasikan mega project gedung perkantoran Graha MGI di lokasi yang sangat strategis di Jalan Raya Jemur Sari, Surabaya.
yang sekarang dalam tahap realisasi. Jalan-jalan keluar negeri gratis kayak Pak Rila, siapa yang mau? Gratis loh. Oh, saya juga mau. Amin amin, semoga kita bisa satu pesawat. Amin. Dan belajar buat beli online di rumah. Bergabung di MCI April 2014 dan mulai fokus di bulan Juni 2014. Bulan Februari 2016 mendapatkan dua umroh. Nah ini saya tahu banget nih. Umrohnya bersama suami masih hamil muda. Luar biasa sekali. Februari kemarin ini, bulan kemarin, dua bulan lalu mendapatkan reward tour Korea. Itu banyak banget ya. Bayi, masih bayi anaknya. Enggak itu aja. Dia juga mendapatkan cash reward dari Beijing, Phuket, Thailand, Shanghai, dan Taiwan. Nah ini ya, pokoknya cantik sekali sama suaminya. Gak kuat ya, saya ngomong gak bohong. Ada orangnya, ada buktinya. Jalan-jalan gratis, ada buktinya, orangnya ada. Gak lama-lama deh, beri tepuk tangan yang meriah buat Mbak Dewi Permatasari. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, gak sukses juga impian. Jadi, apa sih MCI itu? MCI adalah bisnis yang mudah dilakukan bagi setiap orang. Dan MCI ini memberikan kesempatan, juga peluang besar untuk mensukseskan atau bisa sukses di bisnis ini. Ini sudah mendapatkan penghargaan yaitu The Best Beauty Equipment dalam 3 tahun ini. Keren kan? Sudah mendapatkan penghargaan. Masih punya koin untuk rokan? Sekarang gak perlu pakai koin ya, pakai magic stick aja. Gak perlu pakai batu, pakai magic stick pun juga bisa. Nah, selanjutnya magic stick pun juga bisa untuk akupresur atau yang biasa dijual totok wajah. Biasanya kita kalau totok wajah butuh ke salon dulu atau ke tukang pijat ya untuk menotok wajah kita. Sekarang gak perlu, pakai magic stick aja udah bisa. Jadi silurnya ini bisa apa namanya, kolagennya ini begitu kuat, kecil banget, jadi masuk ke dalam kita ada banget. Bisa sama kayak kita sebenarnya begini kita Dewi yang mengandung stevia, waktu itu belum ada, belum mengandung stevia.
Alhamdulillah 15 saset sikis pakir doang. Serius? Dokter tuh sampai kaget loh. Bu, kalau bisa itu kemarin bapak aku sih sikis pakir kemana? Itulah hebatnya produk kita. Ini sampai sekarang saya alhamdulillah gak ada. Saya juga sehat. Alhamdulillah saya juga merasakan manfaatnya. Bukan dong buat grup kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tenggira, saya berasal dari Bogor. Saya mau testimoni pemakaian produk yang jadi favorit saya banget. Namanya Bioplus dan Biopendan. Dulu sih namanya Pendan Aura, tapi sekarang aku pakainya Biopendan karena ada itu di pinggir. Nah, teman-teman, saya tuh dari umur 4 tahun itu didiagnosa punya asma. Asmanya aku dingin dikit udah langsung itu gak enak banget rasanya. Nah, saya berobat kemana-mana. Saya berobat ke dokter sampai ke New Zealand waktu itu. Dan alhasil saya cuma dikasih obat-obatan. Jadi setiap pagi saya harus minum obat itu. Gak bisa enggak. Nah, lalu saya kenal sama Bioglas. Lalu saya minum air Bioglas. Lalu saya tempel di dada. Lalu kalungnya pun saya pakai. Alhamdulillah memang tidak tuntas karena saya mengenal Bioglas ini ketika saya sudah melewati usia 14 tahun. Jadi dokter bilang kalau misalnya usia kita masih di bawah 14 tahun, insya Allah tidak sembuh teman-teman. Tapi kalau udah lewat 14 tahun, itu paling cuma bisa berkurang. Tapi itu pun udah lumayan banget. Saya udah nggak pakai obat-obatan dokter dari New Zealand lagi. Saya cuma pakai Bioglas dan kalungnya itu. Sekarang udah nggak ada sesak-sesak lagi, alhamdulillah. Kena ingin sedikit masih gak apa-apa gitu. Makasih Bioglas dan Biopendan. Saya bercerita tentang anak saya Aruni, saya udah lama mengenal Christian Slime. Tapi saya tidak begitu, bukan tidak begitu, malah saya tidak memakai Bioglas. Karena saya sendiri walaupun sudah member MCI, awalnya tidak begitu percaya dengan Bioglas. Di umur Aruni lahir dengan bobot 4 kilo. Karena besar, seharusnya jika dia lahir dengan umur berat badan 3-4 kilo, berarti di usia 3 tahun dia harusnya bertumbuh dengan berat badan yang lebih dari itu. Ternyata di usia 3 tahun itu Aruni tidak sampai 10 kilo. Saya sebagai seorang ibu pasti bertanya-tanya, kenapa anak saya yang makannya banyak tapi berat badannya sedikit. Akhirnya saya perhatikan kulitnya agak keriput awalnya. Di bagian tangannya agak kecil, tidak seperti layaknya seorang anak yang tumbuh normal. Terus dia agak gampang lelah. Jika dia tertidur bisa sampai 3-4 jam. Dia gampang berkeringat dan tiba-tiba panas. Saya tidak tahu itu terjadi kenapa. Akhirnya saya bawa ke Hermina waktu itu, saya paksa dokter untuk melakukan medical check-up. Saat itu dokter bilang, itu terlalu khawatir. Anak itu kadang memang tumbuh, ada yang kurus, ada yang gemuk. Tapi saya tidak yakin, seorang ibu pasti punya perasaan beda jika ada sesuatu dengan anaknya. Saya paksa dokter itu. Dokter, jika akhirnya memang anak saya baik-baik saja, itu buktikan. Akhirnya dimedikan. Dan terbuktilah anak saya mengalami kebocoran jantung sebesar 3 mm. Saat itu saya pasti down. Karena memang untuk mendapatkan seorang anak saya harus 5 tahun berjuang. Saya kosong 5 tahun, diponis 6 bulan. Alhamdulillah, kuasa Allah, saya mampu punya 3 anak. Oke, itu perspektif lain. Nah, akhirnya setelah itu Aruni rutin mengkonsumsi obat. Waktu itu ditangani oleh dokter Reni di Hermina, dokter spesialis anak di Hermina. Rutin sehari 3 kali dia harus minum obat jantung agar dia tidak gampang tertidur.
sama kelelahan. Anak-anak sekarang mana ada sih yang tidak diam ya aktivitasnya, dan kita tidak bisa melarangnya. Akhirnya saya ikutin Arumi minum obat itu. Setelah berjalan di usia 4 tahun, berat badannya sama sekali tidak bertambah, tetap di bawah 10 kilo. Kulitnya juga masih keriput. Akhirnya diputuskan untuk ngecek lagi, ternyata bolongnya masih tetap masuk. Waktu terus berjalan selama seminggu, Arumi total tidak pernah tertidur. Tidak pernah tertidur karena kelelahan. Biasanya dia pasti tertidur karena 4 jam satu hari, 4 jam pun tidak bangun dan teringat. Kata dokter itu karena memang jantungnya tidak bisa memacu sempurna, jadi kelelahan, dia kelelahan, jadi harus tertidur untuk mengembalikan tenaganya. Akhirnya setelah seminggu saya timbang badannya, harus naik 10 kilo. Dan memang kalau makan harus tidak susah makannya. Dia makan bisa 4 kali. Ternyata itu karena dia butuh makan itu untuk tenaganya, biar jantungnya kuat untuk memompa. Nah, obatnya itu juga untuk memacu tenaganya. Setelah itu saya teruskan dan sekarang Arumi udah di usia 6 tahun dan saya benar-benar tidak lagi datang ke dokter Reni selama 2 tahun. Dan saya sudah benar-benar tidak mendatangi dokter untuk pengobatan Arumi. Arumi sudah tidak panas tiba-tiba lagi, Arumi sudah tidak tertidur selama 4 jam lagi per hari. Dan Arumi sekarang berat badannya sudah 20 kilo. Tanpa vitamin, hanya dengan bioglas. Itu saja yang saya bisa ceritakan. Oh ya, awal pemakaian bioglas, Arumi mengalami bercak gatal-gatal di tubuhnya. Saya nggak tahu selama 3 hari dia gatal-gatal di tubuhnya. Saya tanya teman yang memang kebetulan dokter, bisa jadi itu detox, karena Arumi selama bertahun-tahun menggunakan obat dokter dan itu pasti ada efeknya. Jadi waktu itu setelah 3 hari berjalan, akhirnya gatal-gatal itu hilang dengan sendirinya. Gitu aja, terima kasih. Bagi saya tidak ada yang tidak mungkin karena ini benar-benar terjadi di hidup saya. Saya 5 tahun di Polis Mandul, saya bisa punya anak dengan ikhtiar saya, anak saya jantungnya bocor dengan ikhtiar saya bisa akhirnya menyembuhkan anak saya tanpa obat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menceritakan khususnya sama Sherry ya, bagaimana cara cari duit di MCI. Kalau lebih mudahnya, bagaimana cara kita menjadi anggota MCI? Caranya sangat mudah sekali. Dan bagaimana cara kita mendapatkan donasi? Ini yang akan saya jelaskan di video ini. Saya juga ibu rumah tangga sama dengan ibu. Terima kasih ibu, terima kasih lah. Saya apa pasien asli, oke? Ya ini kan kita lagi pasien. Ya saya asalnya dari pasien latar belakang ibu rumah tangga. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi. Nama saya Nur Maida, saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Saya ibu rumah tangga ya, saya lagi teman-teman semua sudah di MCI. Saya yakin bahwa ini MCI bisnis yang hebat. Jadi saya sekali kalau teman-teman semua tidak memanfaatkan sebaik mungkin potensi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Asrina. Sekali lagi, better life with MCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul, saya ibu rumah tangga juga.
sampai ketemu di VF Surabaya. Surabaya, Juli ya. 23 Juli. Saya Surabaya. Saya punya 3 orang anak. Saya PNS di Departemen Keuangan di Becukai, saya bekerja. Saya percaya bahwa rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah. Setiap orang memang harus percaya bahwa rezeki itu memang diatur oleh Allah. Tapi Allah juga melukai orang-orang yang mau berikhtiar. Nah, saya yakin kita tidak mau hanya menjadi perempuan yang biasa-biasa saja. Jangan mau menjadi ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja. Karena apa? Sangat luar biasa jika kita akhirnya mampu memberikan orang tua kita kebahagiaan. Sangat bahagia sekali akhirnya dari bisnis MTI ini kita mampu mengumrohkan orang tua kita, rasanya luar biasa. Dan saya udah merasakannya. Kemarin orang tua saya kesini untuk menjenguk cucunya dan kebetulan ginjalnya sakit, akhirnya harus operasi, menghabiskan uang 50 juta rupiah. Dan saya bayar dengan bonus MTI 1 bulan. Wow, bukan karena saya yang hebat, bukan. Karena bisnisnya yang hebat. Jika hanya saya yang berhasil menjadi elit diamond dan berhasil mendapatkan 500 juta itu karena saya yang hebat. Tapi yang menjadi elit diamond itu sudah puluhan, berarti bisnisnya yang luar biasa. Jangan merasa tidak pernah punya waktu. Saya bekerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Saya punya 3 anak tanpa pembantu. Anak saya 7 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun. Anak saya yang pertama juara tapis. Anak saya ranking, anak saya juara kelas. Dan itu saya jalani. Tidak ada waktu. Siapa yang bilang tidak ada waktu? Kita yang harus memaksa. Demikian, terima kasih. Berterlah di Statis MTI. Jangan lupa malam hadir di VS tanggal 23 Juli di Surabaya dekat. Kita ramaikan, kita goncang di sana. Seorang pengusaha yang penghasilannya dolar mau menjalani MTI. Kenapa hadir di sana? Biar kita semua tahu, oke? Berterlah di MTI. Jangan teman-teman, jadi usahakan kita membawa member kita lebih ke depan lagi. Dia boleh punya impian dunia, tapi panjangin lagi sampai ke akhiratnya. Supaya apa? Supaya memang jalannya dia terus menerus gitu loh. Supaya dia tuh enggak berhenti di tengah jalan. Contoh, impian saya adalah saya pengen banget punya pondok. Saya pengen punya pondok. Nah, setiap saya mendengar kata pondok atau ada orang yang punya pondok gratis, kayaknya hatinya langsung bergetar. Dan itu nggak akan terkalahkan gitu. Maksudnya gini, ketika ada hambatan dan ada yang mengingatkan saya soal pondok, saya pasti bakal balik lagi. Oh jadi ya, saya punya pondok, saya harus selesaikan pondok saya. Kami dari MCA. Kami pastikan meramaikan Victory Seminar Surabaya tanggal 23 Juli. Kami akan goncang Surabaya dari